Kurva COVID-19 belum kunjung landai, pemerintah justru membuat kebijakan yang membingungkan. Warga berusia 45 tahun di bawah itu bisa beraktivitas seperti biasa. Ini berarti ada sinyal PSBB segera dilonggarkan. Nilai tukar rupiah jadi yang terkuat di Asia. Sentimen pelonggaran karantina di beberapa negara jadi penguat mata uang Garuda. Selamat pagi saudara, selain dua informasi tadi, kami memiliki sejumlah informasi ekonomi yang sayang untuk Anda lewatkan. Anda kembali menyaksikan Kompas Bisnis bersama saya, My Sister Tarigan. Seakan kehilangan arah, kebijakan pemerintah merespons penyebaran COVID-19 kembali membingungkan. Setelah pelonggaran di sektor transportasi, kini giliran menyasar usia masyarakat berusia di bawah 45 tahun bisa beraktivitas biasa karena tidak rentan terpapar COVID-19.